Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10, yaitu tentang ekologi. Yang akan kita bahas kali ini adalah piramida ekologi. Oke, disimak baik-baik ya. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berurutan sesuai dengan jaring-jaring makanan. Piramida ekologi terdiri dari 3 macam, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah piramida jumlah. Nah, kalian bisa melihat gambar ya. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap trofik. Piramida berbentuk segitiga tegak. Kemudian kita akan membahas piramida biomasa. Piramida biomasa merupakan piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing trofik. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ya, itu adalah piramida biomasa untuk ekosistem darat. Ternyata bentuknya segitiga tegak ya. Bedakan dengan piramida pada ekosistem akuatik atau air, ternyata bentuknya adalah piramida terbalik. Pada ekosistem air, bentuk piramida terbalik karena berat massa kering biomasa konsumen lebih berat daripada produsen, yaitu plankton. Nah, sekarang kita bicarakan piramida energi. Kalian bisa melihat gambar ya. Di situ ada gambar dari produsen ya. Trofik yang pertama itu jumlahnya lebih banyak dan semakin ke atas trofiknya jumlahnya semakin sedikit. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi sebesar 10% pada tiap tahap trofik. Sebagian energinya terbuang menjadi energi panas. Nah, sekarang kita bicarakan tentang soal literasi sains. Coba kalian perhatikan gambar 3 jenis piramida makanan yang tadi sudah kita bahas ya. Berdasarkan gambar di samping, menurut pendapat kalian, manakah piramida yang terbaik di antara piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi? Beri penjelasan ilmiahmu. Oke, demikian tadi materi tentang piramida ekologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang produktivitas ekosistem. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.